Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni aku akan buat test ride motor ni. Motor MZ 6 speed. Seperti yang aku janjikan dekat video yang lepas, aku akan buat review tentang motor MZ yang 6 speed ni. Okay, so asal lampu dia macam rendah gila ni. Okay, aku akan terangkan pasal spek motor ni. Motor ni spek dia 62. Spek 63. Head 1922. Head racing dah. Total body 32. Rasanya lah. Total body 32mm. Injector, alamak aku tak tanya pula tuan dia injector berapa cc. Tapi lebih kurang macam tu lah dia punya specification. Dia punya spek motor lain lah. Dan motor ni special dia ialah dia menggunakan gearbox R15. Gearbox R15 ni ada 6 gear. Macam FZ biasa je ada. Dia ada berapa gear lah? Dia ada 5 gear. Jadi dia pelik sikit. Ni pun ada satu lagi gear. Okay, so aku nak test dia punya pick up lah. Pick up 6 gear ni dia lagi padu. Sebab dia ratio dia dekat-dekat. So kita boleh nak maintain high RPM. Kita boleh maintain high RPM di setiap gear. So kita U-turn dekat terminal sana. Jom. Okay, sebelum aku lupa. Aduhai, sakit pula. Okay, sebelum aku lupa, motor ni menggunakan sprocket 1543. 1543, besar tu. Tapi kita cuba tengok. Sebab dia FZ ni guna 6 gear. Jadi biasanya sprocket dia lagi besar daripada FZ yang guna 5 gear lah. Okay, jom kita start. Kita test. Kena setting balik lah sprocket dia. Sebab dia punya gear 6 dia tersekat di skala 9. RPM 9 je boleh pergi. So rugi lah. Sebab motor ni boleh pergi sampai RPM 12. Okay, kita try sekali lagi lah. Sekali lagi. Kali ini aku akan main high rem betul-betul.
betul-betul higher time lah. Aku tarik sampai 12 kot. Oh, sebelum tu aku nak set GPS. Gear 4 Okay, sudah maruhi. Di skala 9 pada kelajuan 140 km sejam. Itu kelajuan meter lah. GPS nanti kita tengok. Dia tak sampai 1.4 pun. Dia sikit je, macam 139 je tu lah. So Motor ni owner dia cakap tak tuning dyno lagi. Dia just tuning-tuning guna tap untuk hilangkan bobok je. Lah, memang tak ada kereta benda tu. So motor ni boleh pergi jauh lagi. Mungkin motor ni boleh pergi jauh bila kita letak throttle body yang lebih besar. Throttle body yang lebih besar, macam 3.4 ke, macam tu, 3.6 ke. Dan kita tuning dyno, kita tuning sampai ngam teruk. Sampai ngam gitu. Sebab motor ni tak dyno lagi, tak naik dyno lagi. So tak tahu HP dia dah buat apa. Tapi aku suka pick up motor ni. Motor ni punya pick up kuat, tapi ujung dia macam tak ada finishing. Gear 5, gear 6 dia tak ada finishing. Gear 5 dia pun tersekat dekat RPM 11. Sedih lah macam tu, sedih. So aku rasa video sampai sini je. Jom kita tengok dia punya GPS. Okay, jangan tiru kat sini. 129. Sebenarnya motor ni aku dah test hari tu. Dapat 132 GPS dia. So aku tahu benda tu sangat mengecewakan. Tapi tak apa, motor ni tak dyno lagi. Tak setting dyno lagi. So boleh dimaafkan. Okay. Lagipun dia pakai exhaust cutting standard CJ Epo 32mm. Tengok bunyi dia pun korang tak sedar kan. Jadi video sampai sini je. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thanks for watching. Bye.
aku bawa motor ni masa aku biking. Lampu dia tinggi. Dan ni lampu jadi rendah pula. Ha. Rendah gila. What the fuck? Kita naik jenjatas lagi. Aduh, aduh. Gear 2. Banyak sangat gear. Okay, gear 1, gear 1. Motor panjang. Rebum pala otak dia. Exhaust bunyi kecil macam tu. Tapi kan, aku rasa motor ni kalau pakai exhaust open setting-setting kan, oh, ancak wui bunyi dia. Bukan ancak bunyi dia, ancak lah kelajuan dia. Tapi tu lah owner dia pakai exhaust standard pula. Cipu. Eh, okay lah. Bye.